Jenderal Jebolan Kopassus yang pimpin Kodika TNI baru naik pangkat. Jenderal Kopassus yang kini pimpin Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI atau Kodika TNI baru saja naik pangkat. Dia adalah Letjen TNI Bambang Ismawan. Perwira tinggi TNI tersebut telah resmi dinaikkan pangkatnya oleh Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Melansir dari Wikipedia, Letjen TNI Bambang Ismawan lahir 31 Juli 1966. Ia adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang sejak 6 Desember 2021 mengemban amanat sebagai Komandan Kodikata TNI. Bambang merupakan lulusan AKMI 1988 ini, berpengalaman di bidang infanteri baret merah atau Kopassus. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 3 ini adalah Pangdam 16 Patimura. Riwayat jabatan Pamen Denma Mabesat Danrem 012 Teku Umar 2016-2017 Danrem 121 Alam Bana Wanawai 2017-2018 Kasdam 5 Brawijaya 2018-2020. Wadan Pusterat 2020-2021, Asintel Kasat 2021, Pangdam 16 Patimura 2021, dan Kodika TNI 2021 hingga sekarang. Sementara itu, Jenderal Dudung menerima laporan KOP kenaikan pangkat 23 perwira TNI Angkatan Darat yang berdinas di dalam maupun di luar struktur TNI Angkatan Darat di Mabesat, Jakarta, Selasa 25 Januari 2022.